Anda masih menyaksikan Liga Komunitas Stand Up. Aku punya komik dari BTS, dia ini mengajarkan kejujuran kepada murid-muridnya sekolah, di sekolah. Karena dia adalah seorang, ayo tahu gak apa? Oh. Mengajarkan murid-murid di sekolah, berarti dia seorang? Tukang ojek. Ya betul. Salah, tukang asinan. Dia adalah seorang guru, langsung aja kita panggil, ini dia, Mamdol! Stand up BTS. Kami tidak patut asik. Saya lahir dari keluarga yang religiusnya kuat. Saya pernah pesantren juga. Makanya saya nggak pernah tawuran. Gitu nggak enak ya. Cie, Bapak. Resolusi saya ke depan adalah saya pengen memberikan pesan bahwasanya kata gaul itu adalah berprestasi atau nggak harus mengorbankan ideologi yang apa namanya yang harus tawuran atau segala macam. Yo, Mas. Kalau masalah keyakinan, saya ukur dari usaha. Saya yakin untuk kali ini kita menang. Saat-saat ini juga saya begadang mulu gitu ya. Ngoreksi ujian, lagi masih UTS. Dan di samping itu juga nulis materi stand up. Dan makanya kami yakin bahwasanya perjuangan kami insya Allah terbayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di VT juga dijelasin ya, saya ini dari keluarga yang disiplinnya kuat. Itu kalau pulang kemalaman saya gak berani pulang ke rumah. Pernah saya pulang kemalaman saya nginep di masjid. Untung abang saya sayang banget ya, dia nyamperin. Dek, gue gak bisa tidur kalau lu gak pulang. Ayolah pulang. Lu gak usah lebay deh bang, gue udah gede bisa jaga diri. Bukan apa-apa deh, kunci rumah kan lu yang bawa. Oh iya, makanya resolusi saya ke depan itu saya pengen banget jadi gaul. Boleh gak? Kalau gak boleh udah, saya kancingin nih. Pengen jadi gaul ya Allah, bosan jadi orang baik-baik. Saya ditipu mulu, tahu orang baik-baik ditipu mulu sama kolektor uang receh, pengemis. Kemarin di kampus saya ditipu ya, kenapa pengemis zaman sekarang tuh suka nambahin informasi-informasi gak penting ketika dia minta-minta. Ada ibu-ibu datang nih, misi mas, makan mas, anak saya dua. Saya jawab aja, lah bodo amat lo yang bikin. Kesel ya, bukan apa-apa ya, dia anaknya dua nih. 7 bersaudara. Tuh. Lihat. Lihat. Ini ibu-ibu ini harus lihat sebenarnya. Itu lihat nama belakangnya Jamaluddin semua. Ini kalau di Naruto namanya klan. Klan. Itu bapak saya Hokage-nya tuh. Terus ada yang namanya belakangnya gak ada Jamaluddin. Kenapa? Mungkin karena bapak saya gak yakin itu anaknya kali. Iya, ini punya dua anak aja udah ngemis gitu. Seharusnya siapa yang ngemis? Ini besoknya dia datang lagi ya. Mas, misi mas, anak saya dua. Bu, saya 7 bersaudara. Ibu tahu perasaan saya gimana? Terus dia jawab, lah bodo amat lo yang bikin. Kesel. Ini makanya nih ya, kalau ada pengemis sekarang saya survei-survei dulu. Saya tanya dulu anaknya ada berapa. Datang gitu. Misi mas, anaknya berapa pak? Dua mas. Oh enggak bisa saya 7, balik. Enggak bisa. Datang lagi, misi mas. Anaknya berapa pak? 12 mas. Lah lu kucing. Banyak benar, kurangin. Datang lagi gitu, misi mas. Anaknya berapa pak? 7 mas. Oh sama, saya juga 7 saudara mas ya. Ayo nak kita pulang lah bapak gua. Saya kenapa pengen gaul, saya di tongkrongan tuh di kampus suka banget dikatain culun sama teman-teman tongkrongan. Duh, lu culun banget sih. Emang waktu SMA lu gak pernah ikut teman-teman lu tawuran? Enggak bang, gak pernah ikut. Gak pernah ada yang tawuran bang. Itu kebetulan satu sekolah culun semua.
Saya mau boro-boro tawuran waktu SMA, itu buang sampah sembarangan aja deg-degan. Aduh. Buang gak ya? Khawatir ada yang terluka. Subhanallah. Saya mau dulu kalau ada masalah sama sekolah lain, Li. Sekolah lain ada masalah, kita datengin. Tawuran? Bukan. Aduh yel-yel. Yeah. Aduh yel-yel. Gitu. Yaudah saya mau dulu, selamat malam. Hey, Mamdo dari Stand Up Indo Betas. Rambutnya dirapiin ya, kalau masih lanjut. Yeah. Ya, dilanjutin. Putra Umah. Tuh. Semuanya rapiin. Ya. Yeah. Harus Prakasa. Kayak gak tahu apakah masalah konsentrasi atau kenapa. Tadi tuh lu kayak off, on and off gitu. Kadang-kadang lu kayak drifting away, kayak konsentrasi lu pecah, akhirnya jadi keserimpet. Jadi bikin kesalahan-kesalahan elementer kayak. Gue sih bisa paham kesalahan-kesalahan lu buat. Karena itu ya kesalahan kita sehari-hari sebagai komik. Tapi di sebuah perlombaan, apalagi di sebuah babak semifinal, gue takutnya kesalahan-kesalahan tadi harus lu bayar dengan sangat mahal. Itu aja, duh. Thank you. Makasih, Ko. Berikutnya Babe Cabita. Persona kamu juga anak baik-baik, ya kan? Dan kamu pertama kali ngucapin assalamualaikum, dari tadi belum ada ya, karena aku juga selalu ngucapin assalamualaikum. Kekuatan kamu tuh ada di iman. Oke? Okay? Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Babe. Kalau mau lihat lagi, yang songong ya. Kalian gak usah kemana-mana. Gua tuh sering banget makan nasi gila di Senayan tuh. Jangan gila dong. Makanya. Kalian jangan kemana-mana. Gimana sih gaul sih? Gak bisa aku bang. Lu ngasih tau sama lu pade. Jangan kemana-mana. Karena masih banyak yang amazing. Yang oke, okay, cuma di sini, di Liga Komunitas Stand Up. Yes, Kabhi khushi, kabhi gham, na juda.